Inter Milan ditahan imbang tanpa gol oleh tuan rumah Sampdoria, dalam laga pekan ke-22 Serie A 2022/23 di Stadion Luigi Ferraris, Selasa dini hari WIB. Penampilan Nerazzurri sangat mendominasi dan agresif. Ini setidaknya terlihat dari sejumlah peluang emas di sepanjang laga yang gagal berbuah gol. Pada menit kedua pasukan Simone Inzaghi mendapat peluang melalui Romelu Lukaku, namun tembakannya dari jarak menengah dapat diantisipasi oleh kiper Emil Audero. Inter kemudian dapat peluang lagi lewat Lautaro Martinez di menit kelima, namun tembakannya gagal berbuah gol karena kiper Audero kembali melakukan penyelamatan hebat. Alhasil, skor tetap 0-0. Pada babak kedua, pelatih Inter, Simone Inzaghi melakukan perubahan dengan melakukan sejumlah pergantian pemain. Robin Gosens ditarik dan digantikan oleh Federico Di Marco yang kemudian nyaris membobol gawang Sampdoria di menit ke-60. Namun sayang tembakannya melebar. Pada menit-menit akhir upaya Hakan Calhanoglu dan tembakan dari jarak jauh Acerbi juga gagal mengoyak jala lawan. Hingga babak kedua usai tidak ada gol yang tercipta. Kedua tim pun harus puas berbagi poin karena laga berakhir imbang 0-0. Hasil ini membuat Inter Milan masih tertahan di posisi 2 klasemen sementara Serie A 2022/23 dengan koleksi 44 poin. Jarak mereka dengan Napoli di puncak semakin melebar, menjadi 15 poin. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, kecewa berat timnya gagal meraih poin penuh saat bertandang ke markas Sampdoria di Stadio Luigi Ferraris, dalam laga pekan ke-22 Serie A 2022/23, Selasa dini hari WIB. Padahal di sepanjang laga, Nerazzurri memiliki peluang emas yang seharusnya bisa dikonversikan menjadi gol. Alhasil Inter hanya bermain imbang 0-0 melawan Sampdoria. Pasca laga, Inzaghi mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tersebut dan juga menegaskan jika pertengkaran antara Romelu Lukaku dengan Nicolò Barella di lapangan seharusnya tidak terjadi. Tentu saja ada kekecewaan karena kami ingin memenangkan pertandingan, kami tidak meremehkan Sampdoria, kami seharusnya mendapatkan hasil yang berbeda mengingat semua peluang yang kami ciptakan, kata Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Saya terus mengatakan bahwa kami hanya perlu fokus pada diri sendiri. Kami meraih 3 kemenangan beruntun tanpa kebobolan, termasuk Coppa Italia, jadi hasilnya tidak memuaskan. Sampdoria bekerja keras dan menutup semua ruang, tetapi kami seharusnya melakukannya lebih baik dalam penyelesaian akhir kami. Kami harus terus maju, banyak penggemar datang ke sini untuk menyemangati kami setelah beberapa penampilan yang sangat meyakinkan. Saya tidak bisa senang dengan hasil malam ini, karena kami seharusnya memimpin di babak pertama. Lukaku memulai dengan baik, dia membantu kami menahan bola dan melakukan tembakan di beberapa menit pertama. Marcelo Brozovic diharapkan berada di starting 11 pada laga ini, tetapi dia sekali lagi berada di bangku cadangan, jadi bisakah Hakan Calhanoglu digeser dari posisinya? Jangan lupa Brozovic telah absen selama 4 bulan dan butuh waktu untuk kembali ke performa terbaiknya. Kami juga memiliki beberapa masalah dengan Gosens, dia mengalami nyeri aduktor di babak pertama dan tidak dapat melanjutkan permainan, Di Marco juga memiliki sedikit masalah otot dan kami berharap keduanya tersedia untuk akhir pekan. Inter tampak frustrasi dan ada adegan memalukan ketika Lukaku dan Barella berselisih di lapangan, di mana sang striker memaki rekan setimnya itu dan menyuruhnya untuk berhenti melambaikan tangan karena kesal. Hal-hal ini seharusnya tidak terjadi di lapangan dan saya tidak suka melihatnya, tetapi mereka telah duduk bersama selama istirahat dan berteman baik. Jelas, ini adalah insiden yang tidak ingin saya lihat. Wingback kiri Inter Milan, Robin Gosens ditarik keluar lapangan karena mengalami cedera saat laga imbang 0-0 Nerazzurri melawan Sampdoria pada pekan ke-22 Serie A 2022/23 di Stadion Luigi Ferraris, Selasa dini hari WIB. Gosens ditarik keluar lapangan usai mengalami cedera di menit ke-46 dan ia segera digantikan oleh Federico Di Marco. Sebagaimana dilansir FC Inter News, bahwa alasan dikeluarkannya pemain berusia 28 tahun itu karena mengalami cedera pada otot aduktor di paha kanannya. Mantan bek sayap Atalanta itu turun sebagai starter namun hanya tampil hingga jeda babak pertama, karena pada awal babak kedua ia merasakan sakit pada pahanya sehingga digantikan oleh Di Marco. Pasca pertandingan, pelatih Inter, Simone Inzaghi juga mengonfirmasi cedera Gosens yang menyebabkan dirinya diganti lebih cepat. Gosens mengalami nyeri aduktor di babak pertama dan tidak dapat melanjutkan permainan. Di Marco juga memiliki sedikit masalah otot dan kami berharap keduanya tersedia untuk laga akhir pekan, ungkap sang pelatih. Menurut FC Inter News, masalah yang dialami pemain asal Jerman itu adalah cedera pada paha kanannya. Pelatih Sampdoria, Dejan Stankovic mendoakan yang terbaik untuk mantan timnya, Inter Milan dan memberikan selamat buat pelatih Simone Inzaghi, setelah laga imbang 0-0 kedua tim pada pekan ke-22 Serie A 2022/23, Selasa dini hari WIB. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia, Stankovic memuji pekerjaan yang telah dilakukan Inzaghi di Inter dan berharap Nerazzurri meraih kesuksesan di sisa musim ini. Memang sulit bagi Stankovic untuk benar-benar melupakan hubungannya dengan Inter meski ia berstatus sebagai lawan di pertandingan ini. Mantan pemain internasional Serbia ini merupakan legenda Nerazzurri, di mana ia merupakan salah satu komponen vital dalam periode kejayaan klub, yang puncaknya pada raihan treble winner pada musim 2009/2010 silam. Meski mampu membendung serangan Inter di sepanjang laga demi mendapatkan 1 poin, Stankovic tetap memberi pujian dan terkesan dengan performa Inter saat ini. Dia mengharapkan yang terbaik untuk Lautaro dan kolega. Saya harus memberikan selamat kepada Inzaghi, kata Stankovic. Inter adalah tim yang sangat kuat. Saya berharap yang terbaik untuk mereka.